Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin. Iya, Bos. Katanya kamu hari ini dibeliin motor baru sama Bos. Pak Eka Patoni ya? Betul sekali, begitu dibeli motor baru. Luar biasa. Luar biasa yang dari kota Cirebon. Kok bisa sana, ini ceritanya? Maksudnya dibeliin motor baru gimana, Pak Amin? Ceritanya gini, Bosku ya. Enggak kira-kira, pokoknya enggak ada masuk akal, Bosku. Enggak ada. Gak masuk akal, gak dicerna sama orang lah ya, Pak ya. Gak bisa dicerna sama orang, tidak bisa ditarget sama orang. Eka Patoni asal dari Cirebon, Cirebon kota Udang. Kira-kira ini beli burung di MBRK ini dia sudah ada berapa ratus juta ya, Pak? Kalau kira-kira ditumbas ke Tegalan nih Jawa nih, kurang-kurang hektar tuh. Dan kali ini Pak, dia edan, edan banget lagi. Beli lagi dan beli lagi Pak. Ada trah golden sama dan ada juga split panda edan. Edan nggak bisa masuk akal tapi udah bisa beli motor buat Mas. Podo karo Pak Amin dibeli motor ninja baru ini ya. Ya Bos, sama aja Bosku. Podo karo. Pak Amin. Ya Bos. Jawab jujur, pernah ketemu sama Eka Patoni Pak? Belum pernah Bos. Pernah berjabat tangan? Ya juga belum pernah. Pernah tatap muka? Iya belum pernah Bos. Saya juga belum Pak, belum. Pengen jadi video call gitu ya. Pak, cuman malu. Orangnya kayak apa gitu loh Pak. Jadi yang beli ini orangnya kayak apa gitu, saya penasaran. Belum pernah Bos. Belum pernah ya? Belum pernah, tapi ya. Kok alhamdulillah terbuka dan kawan-kawan MBRK semua nah. Alhamdulillah kok udah dikasih uang kopi, menikmati uang jajan, ya. Jadi bisa menikmati nasinya apa cuma. Pak Eka Patoni itu kan sering ngasih uang kepada kru MBRK. Iya. Itu uang yang dikasih atau dia nyawer uang itu Pak? Kalau buat beli burung udah dapat loh Pak itu Pak. Betul sekali Bosku, kalau berjuta-juta itu udah iya, Pak. Dapat beli burung. Aduh. Jujur Pak, itu disawer sama atau dikasih uang sama Pak Eka Patoni, uangnya buat apa Pak dirinya? Uangnya ditabung Bos. Oh ditabung ya. Alhamdulillah Bos Eka Patoni. Oke Pak, tak berlama-lama Pak, seperti apa sih burung yang diambil Bos Eka Patoni? Yuk kita lihat Pak. Wah ini burung-burung kelas, sini, Pak. Burung-burung lain itu kayak bisa nih, yang diborong sama Bos Eka Patoni yang agar kota Cirebon. Pengusaha udang. Kayak gak ngerti nih pengusaha udang Pak. Oh, Cirebon ya Bos Udang. Cirebon kota udang. Wala Bos. Iki sing dikirim Bos Eka Patoni iki sing mencorong warnane abang ke golden-golden emasan itu atau yang mana ini Pak? Wala. Ireng-irenge sithik lho Bos. Wala Pak. Wala. Nah, Bos Eka Patoni trah goldennya. Nah, ini goldennya. Golden samanya MBRK Bos Eka Patoni. Wala. Wala. Mukanya mirip banget ya Pak. Mirip banget mukanya Bos. Cuman ini Pak, satu rasa beda warna. Satu rasa beda warna. Oke. Wala. Bos Eka Patoni, langsung saja kita bungkus Pak. Jangan pakai lama, ntar takutnya Bos Rohni Ahmad pada pengen, Bos Anam KRBC kepengen Pak Ais. Mending langsung saja Pak, kita eksekusi burungnya Pak. Oke, siap Bos, kita eksekusi Bos ya. Oke. Meluncur kota Bos Eka Patoni, meluncur kota Cirebon. Ini trah golden samanya ya Bosku ya. Trah splitanya MBRK golden sama. Boxnya dari ini Pak, dua box. Siapin ya, dari kasih makan. Bos Eka Patoni, yuk kita cek burungnya ya Bos Eka Patoni ya. Nah. Jantan tulen ya Bosku. Jantan tulen. Mukanya ya seperti sama itu Bosku. Persis ya Pak ya. Persis mukanya Bos. Oke Pak, cek dari kaku. Mulai dari kaki sama semua Bosku ya. Oke. Sama semua ya. Siap. Mata juga sama semua Bos. Oke. Kanan kiri juga sama semua ya. Oke. Badannya wush, luar biasa. Jantan tulen Bos Eka Patoni. Jantan tulen ekor. Karena udah kelihatan hitam-hitamnya loh. Betul lah. Tapi warnanya kayak golden. Oke. Mempunyai mirip
Siap, oke? Masuk oke, ya? Masuk. Oke, masuk musik apa? Nah, selamat tinggal, kamu dipecah menjadi dua. Satu ke Cirebon, satunya ke Jakarta Selatan. Selain Golden, Pak, Bos Eka Patoni juga punya Trah Panda ya, Pak ya? Yang warnanya kopi susu, Bos. Kopi susu warnanya, ada Pak. Hitamnya ada putihnya, Bos. Kalau Panda kan putih ke hitam-hitaman, ya, Pak. Sekali, nah, kalau mininya Bos Eka Patoni ini kayak apa sih, Pak? Ya, ini juga. Halah-halah-halah Bos Eka Patoni. Wow, ini loh, Bos, yang disebut dengan split Panda, Bos. Loh. Warnanya ada keunikan tersendiri, Bosku. Wah. Itu lehernya, ya, sayapnya ada putih-putih kelabu-kelabu gitu, Bos. Karena memang ini saudaranya Panda yang diambil oleh Bos Prabawa ya, Pak. Betul sekali, Bos. Oke. Pandanya meluncur ke Jakarta Selatan ya, Bos Prabawa. Sekarang ini meluncur Kota Udang, Bos. Meluncur Eka Kota Patoni. Udang, Bos Eka Patoni. Nah, ini burunya Bos Eka Patoni, tak perlihatkan ya. Ada Bos Jai, ada Bos Roni ambiarkan sekalian Bos Ahmad, Roni Ahmad. Bener tuh warna burungnya. Kayak cet-cetan ya Bos Jai. Kayak dipikok kayaknya Bos Jai. Oke Pak. Nah ini Bos Eka Patoni. Wah, mukanya ya muka-muka nganu Pak ya. Muka-muka lucu-lucu gimana ya, muka-mukanya gitu, lucu-lucu gimana gitu Bos. Pandanya Bos. Lilipan ya, Pak. Oke Pak, lehernya coba diliatin Pak. Lehernya dari kawan Bos. Warnanya antik gini Bos. Alisnya ya api. Alisnya api dan punggungnya silver-silver gimana gitu Pak ya. Silver-silver gimana Bos. Oke, siap Bos Eka Patoni. Cek dulu Bosku ya. Oke. Mulai dari kaki sama semua Bos. Oke. Mata juga sama semua ya. Iya. Kanan kiri sama semua Bos. Oke. Badannya. Ush. Ini betina ya Pak? Betina Bos. Nek dijodohin Panda itu jadinya apa ya Pak? Dijodohin sama tadi Bos. Golden? Ya nggak tahu itu ntar lihat hasilnya aja Bosku. Oke siap. Siap. Langsung masuk. Masuk Bos Bosku. Eka Patoni. Kalau seperti itu punya keunikan Bos. Keunikan Pak. Kayak nggak kayak burung biasa. Kalau burung ya. Biasa biasanya kan Bos kue besar. Kalau itu kepalanya besar. Itu aneh ya Pak? Aneh, kalau seperti itu aneh Bos. Ada keanehan tersendiri Bosku. Yang mana itu? Ini ya, apa Pak? Oh ya, black sama. MBRK gak ada matinya jos lah pokoknya. Depok menyapa siap Bos ayahnya Adinda mantul besai. Siap Bosku. Oke, ini Bos Eka Patoni ya. Burunya meluncur Kota Cirebon. Satu ekor motor meluncur Kota Cirebon. Wah, ini kayaknya Pak Amin nanti langsung beli ninja baru nih. Bisa di gom blayer-blayer. Di Cirebon Kebumen hadir, Serang Banten hadir, Bos Kang Niko, siap Bos Triyono, asolole Bos. Ini dia meluncur ke tempatnya Bos Eka Patoni. Bos Eka Patoni, terima kasih banyak sudah mempercayai produk dari Geraha MBRK Bosku. Kita belum pernah kenal, belum pernah jumpa, dan belum pernah ketemu. Alhamdulillah sudah mempercayai produk dari Geraha MBRK. Untuk teman-teman yang lain yang mau order di Geraha MBRK, silahkan langsung saja Bosku ya. Dan untuk selanjutnya kita live streaming di YouTube Geraha MBRK ya Bosku. Jangan lupa di-subscribe Bosku. Pokoknya nanti untuk mengikuti live streaming dari Geraha MBRK dan kuliah gratis bersama Geraha MBRK di YouTube Geraha MBRK. Thank you Bos.